Abang Danon, Huyo Meda. Huyo Meda, Huyo Meda. Terima kasih. Saya bisanya cuma Huyo Medanya tadi. Iya, iya. Sudah cukup. Nanti yang lain bingung kalau banyak-banyak. Baik, baik. Ini Belanda beneran ya kalau yang ini. Iya, betul. Kalau kami ini lihat dari jauh tadi bagaimana Kartini membimbing Bumi Putra. Kami sangat kagum dengan Kartini. Karyanya bagus ya, walaupun Kartini pribumi tetapi sangat cakap ya, Mesut. Sangat pandai. Dan masih ingat kita lagi. Terima kasih. Gak banyak yang ingat Belanda. Saya hanyalah seorang perempuan pribumi yang masih harus banyak belajar dari Tuan dan Nyonya Ageng Danon. Begitu. Pantes jadi direktur ya. Pintar ngomongnya, cakap ngomongnya. Terima kasih. Pasti pasti bisa ngomong banyak nih kamu jadi direktur memang. Benar Kartini? Iya. Kamu semakin matang dan semakin dewasa. Ya. Pantas saja kamu jadi direktur SDM di PT Inti. Terima kasih. Iya. Saya memang banyak mempelajari hal-hal yang ada di sekitar saya. Tanpa saya tahu apakah itu merupakan cita-cita atau bukan, tapi yang penting saya ingin melihat anak-anak pribumi lebih maju dari sebelumnya. Hanya begitu yang ingin saya sampaikan. Ya, itu luar biasa, bagus, bagus sekali. Hilfut. Ya, betul. Danke. Kami yakin Kartini bisa memberikan pembelajaran kepada sesamamu pribumi, kepada anak-anak Bumi Putra itu. Ya. Yakin sekali. Benar memang. Betul. Kami berjanji padamu Kartini, kami akan membantumu semampu kami. Oh ya, bagaimana? Apakah kamu sudah mendirikan sekolah untuk anak-anak pribumi? Ya, itu yang ingin saya sampaikan juga. Jadi dengan bantuan dan nasihat dari Tuan dan Nyonya Ageng Danon, saya sekarang sudah mempunyai sekolah rakyat untuk adik-adik kecil perempuan kita. 3 kali seminggu mereka masuk dan yang berminat luar biasa banyaknya. Saya sangat bahagia dengan hal itu, Tuan dan Nyonya Ageng Danon. Ya, tidak salah lagi. Kami percaya. Ya, kan the best. Ikut. Tapi, Mesut. Ya, memang. Kita datang kemari untuk juga memberi pandangan lain kepada Kartini, ya. Apa itu? Begini, Kartini. Kami sudah memikirkan panjang-panjang, dalam-dalam. Kalau lihat kamu sudah berhasil mendidik Bumi Putra, anak-anak, orang-orang tua, maka saya rasa Manfro juga berpikir kamu tidak lagi perlu sekolah jauh-jauh ke Nederland. Maksud Tuan? Ya, toh, Mesut. Ya, benar. Kami sahabatmu saat ini. Kami akan membantumu semampu kami. Maksud Tuan, saya tidak perlu belajar ke negeri Belanda. Kartini, saya tidak mau bikin bingung kamu. Tapi belajar ke Nederland itu sangat jauh. Jangan-jangan nanti cita-citamu yang mulia untuk Bumi Putra ini menjadi kabur begitu. Baik, Tuan dan Nyonya Ageng Danon, saya mengerti dan sepenuhnya memahami arti kedatangan Tuan dan Nyonya ke Kabupaten Jepara siang ini. Begini Kartini, jangan salah tangkap. Kami sudah lihat bagaimana kamu membuat Bumi Putra itu menjadi tenang, menjadi senang belajar. Kami lihat bagaimana Kartini membuat mereka ingin menjadi pandai. Itu luar biasa. Tapi mereka itu kalau kamu tinggal bertahun-tahun ke negeri Belanda, mereka akan kehilangan kamu berapa lama. Mereka butuh pembelajaran sekarang. Apakah tidak sebaiknya kamu
sekolah ke Batavia. Ya, ya, ke Batavia. Ya, karena Batavia lebih dekat, tidak sejauh Nederland. Betul, Pak Mensa? Terima kasih sekali atas sarannya, Tuan Nyonya Kendaro. Ayah memang sahabat saya yang paling mengerti apa yang saya butuhkan. Tentu setelah saya belajar di Batavia nanti, saya bukan? Ya nanti ya, tentu saja ya, Mensa. Baik, kalau begitu kami masih perlu banyak melihat-lihat Jepara karena kami silakan akan pamit kembali ke Nederland, Kartini. Selamat jalan, Toksi. Ya, terima kasih banyak. Percayalah kami akan selalu membantu Kartini. Teruskan perjuanganmu ya. Jangan lupa nanti bikin Facebook, kontak-kontak selalu ya. Jadi tidak bosan kalian. Baik. Peristiwa demi peristiwa pahit telah dialami. Bagai gelombang samudera menghempas karang. Kadang ia memandang bayangan wajahnya dalam cermin dan hati kecilnya berkata, "Hai Kartini, mampukah kau bertahan? Andai engkau jadi batu karang, mampukah kau menahan gelombang ganas dari samudra? Mampukah kau berdiri tegak? Mampukah kau jumangkah untuk mewujudkan impianmu? Mampukah jemari kecilmu menggapai bintang? Hai Kartini, mampukah kau jumangkah memajukan impianmu? Mampukah jemari yang kecil untuk mencapai bintang?" Batu apa?
ini batu ginjal. Ya, mes. Aku jalur pangan. Tak kode. Bu. Bu. Lah aku gayamu kan ya aku ora mudeng to makne, Pak Le. Masa mu. Opo iki maksude ya opo? Kowe iki aku kira ya mbiyen iki tentara anti teroris to ya. Biasa aku kode. Apa? Motomu culekan. Enggak lah maksudnya ini ngopo ini ki ngopo. Perhatikan, perhatikan. Oh, perhatikan. Tenang. Apa iya?
Bok sing rada piyen. Lah ada piyen. Sing mesrang. Ala wong aku jane nek maine kon kene iki. Lah sing maine do abe aku kok dadi teko ya ora seneng lah. Dadi meteri penak lho. Ngopo? Ya paling ra kowe kok tok kleru. Terus ganti ning kamar kuwi wedok. Arisan aku mangkat. Arisan aku di ibu aku mangkat. Neng rata oleh. Lah ngopo? Ora tau bayar arisan toh. Ya ki mung teko entuk suguhan ngono kuwi. Lah kuwi posyandu. Yo, anake awake dhewe iki. Aku ora seneng ku nek kowe iki teko nang posyandu ku mengko lho tak. Lho piye toh? Wah, patmu. Mari nang modern. Oh, iya deh. Mari nang modern. Mari nang modern. Ngene iki. Kowe iki nek nang posyandu ngopo? Ya nimbang ya dhewe. Ora mungkin. Piye to? Ala kowe imunisasi. Amoh kowe iki jane wong ngemiki ya. Lah anggane kowe pengin pi nang omah yo. Nonton apa KMS? Kartu menuju sehat. Ha iya. Lho iki kan digo anu to ngecek anak awake dhewe iki. Lah kok gambare apa? Wong mentili. Lah yo kuwi. Aku ra ngerti kuwi. Jur salah wae. Oh, salah no. Mergane iki apa jenenge? Pemerataan wanita terhadap pria itu wis ora enak lek iki. Lho kenapa tak ratake to ngene? Lah aku jane kok ida-ida. Lah wis arek kok ratake. Mbok kaya jaman biyen lho. Jaman yang-yang mlaku-mlaku ning taman. Nek liyane do mlaku-mlaku digandeng tangane wis seneng. Aku seneng. Waktu ning taman ki aku seneng. Lah iya. Ya digandeng tangane aku mung gandeng tangane biasa. Kurang usah. Kurang usah. Kau tak gandeng sikilmu. Aku lagi cara-cara dia. Mesra, aku seneng banget. Ayo, kalau kau pingin aku, apa jenis bagusnya pit on dah? Oh, aku lo gocean, gocean, gocean gan. Wah, wah, tapi. Lupa pit motor. Neng Ponorogo. Neng Ponorogo. Ponorogo kan saya diterapi. Ini saya sesuai karo jadi diri kota. Kui. Helmnya aku dadak merah. Punya naik gonceng ini dulu. Ya, kibir. Tidak enak. Kurang piye? Kurang sayang piye orang tuh? Allah sayang banget. Agar masak sup, agar masak sup tuh, kita bukan bangan. Apa kamu ini daging loh? Orang tuh orang daging. Apa? Awakmu itu terbuat dari gede. Pas oksin, rabisin. Apa kene kaya bung ora piye? Ora nek bung ya ora. Kowe kaya kaya jengking, kaya kencing. Adine kene iki kaya anu ya. Kaya jengking, kaya kencing. Bro, aku tenan sik tak ngomong. Kaya mriyayi. Iya iya. Lah mergone kan dorone awake dhewe iki kan ketoke sugih men. Ora aneh. Maksud ora aneh, ora seneng jembalian. Ora. Merasa mlaku ning nggon dhuwur tali. Ora. Petang lho, petang panas. Petang siapnya petang panas. Hah? Ini putih buri. Lho, kamar mau buku putih. Petang panas. Tepungi jari. Loh. Petang siang gak sih? Bingung, Bil. Seger banget. Bagus banget. Petang temen lho, Bil. Ahai. Temen. Aku adem banget. Tak tukangnya jaket tuh. Perhatikan mono lho. Kayak jaketnya mau rata dong. Oh, rata. Jaket kae sing ndi? Sayang kok. Sing jaremu aku iki kademen terus, Mas. Kowe nambah tukake bol. Ora aku sing kademen lho. Kurang panas, kurang panas. Tak tukake jaket sing bane kok koyo. Oh. Angger ngene iki ketok banget. Lah iya. Sing tenang karo sing ora ketok. Kowe penak. Ketok. Lah aku ngempet tok. Kok nek iso ora. Hati-hati. Ini
Paman Lampio, sudah selesaikah pekerjaanmu? Sudah pasti tentu ya. Ini masih berdebu. Ini lantainya masih kotor loh. Tapi ya sudah bulung-bulung itu. Tadi tegaknya sudah kita cabuti itu. Nah, kalau ngepel itu gini lah. Aku ambil. Oh, si jenenge apa jenenge? Seblok. Apa jenenge seblok esot? Seblok esot iku. Mesti lho kalau ditanya sampun, sampun. Sampun iya. Engko ditakoni gaweane padha durung beres. Tadi sudah saya sapu bersih. Sudah makan. Semuanya bersih semua. Ning ketoke omahe tanggane. Baru mau terus ngomong. Ora kowe iki jane iki gaweane maling apa-apa ta? Aku nek nyapu omah kuwi ora mung omah kuwi kok. Sak kampung tak sapu kabeh. Niki lho, niki. Tempuran iki jan ketoke ngene iki niku gerah polo. Sudah. Coba. Masih ingat enggak apa setaan minumanku? Ginastel. Ginastel. Tadi panas kok gatel. Kuwi jenenge teh kok kebone kulo. Coba dibakar. Aku kepingin itu loh, aku kepingin wedang jahe. Dingin-dingin gini kan badan aku pengen anget-anget. Oh, tulangnya anget-anget. Cepet gak tau, cepet ya. Jahe, kalau beneran ada wae aku wedang jahe. Jahe, beneran aku tanya itu kapan di sini. Ya, 3,000. Neng. Ginastel tambah nyamian. Oh, nyamian. Jadi ginastel combro. Aku senengane combro. Oh, enak. Opo yo anu combro ku rupane koyo kowe. Tapi opo dalane ngene iki. Berarti kok aku ngoco, kowe ku combro. Ginastel sama combro. Combro. Opo enak? Enak. Apa kau tambah bakar-bakaran? Boleh. Aku pembensin, pembensin. Ini mana ngono kuwi ya rada kumpro ora apa-apa. Teh combro ginate kuwi semprok tenan. Oh, maksudnya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Oh iya, ini sajane. Oh, iya. Ya aku tenang dulu. Didegek. Wah, itu mendirikan. Oh, kasih ini. Kau namanya. Kita kartu ini. Oh. Ejamu. Mana orang tua cik? Mana? Mana banyak trinet? Dia cinta trinet, jadinya saya mau beli mata rokok. Kanjeng Ibu, kita bisa bercerita secara apa adanya tanpa ada rasa segan. Jadi kami bertiga ini ingin menanyakan kepada Kanjeng Ibu. Ayo dong Mbak Rukmi aja. Ya ngomong. Rukmi? Rukmi, oh iya salah ya. Matur kalau saya kan disuruh dengar diwakili. Mbak Yutri ini aja. Kenapa sih kalau perempuan bumi putra dibatasi dengan adat istiadat sehingga kami para wanita ini tidak bisa menentukan hendaknya secara bebas, harus ada aturan-aturan membatasi kita. Dan juga Ibu, kenapa kita juga harus patuh dan tunduk kepada perintah orang tua? Mengapa itu? Ya, izin Ibu. Sebenarnya semua orang tua itu selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Izin,
adalah sebagai bentuk kasih dan sayang. Dan tentu saja tadi, intan adalah merupakan salah satu bentuk lakunya. Pekatun ya ibu. Tapi kalau pendidikan, kenapa hanya anak laki-laki pun yang boleh pergi ke Belanda? Yang perempuannya tidak. Boleh bersekolah sampai sedikit tingginya. Kalau kami, begitu kita mendapatkan hari yang pertama, kita harus dipilih. Pilihnya anakku. Tidak semuanya itu benar. Lihatlah ibumu ini, bagaimana ibu melayani Kang Mas Adipati Romomu. Tapi ibu masih sempat menyisihkan waktu untuk mengawasi dan membimbing kalian semua. Jika kalian ingin menuntut ilmu, apakah harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang lain? Mengatakan ya ibu, matur suwun. Sudah mendapatkan pencerahan dari kanjeng ibu, meskipun banyak yang masih belum terjawab dari apa yang ingin kita tanyakan, namun biarlah nanti waktu yang akan menjawab dari kanjeng ibu. Ya ibu, matur nuwun, ibu sangat bijaksana. Jadi nyuma pun kan kalau kita bertiga betul-betul ya. Ini tadi menanyakan sesuatu kan kita kudu positif thinking kan iya, jajeng keringan kita positif thinking aja terus pikir sini lolo ya tapi iya iya aku semuanya ibu dapat mengerti dan ibu percaya kalian semua bisa memahami dan mengerti untuk semuanya. Ibu pun akan berusaha untuk mengerti dan selalu mendukung apa yang menjadi cita-cita kalian semua nanti. Ibu, 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 iya, anakku, ibu sekarang akan membang. Mudah-mudahan ibu tidak fals ya, anak-anak. Ini mahal sekali tembangannya loh. Enggak ibu, aku mau tiduran ya. Tapi nanti saya akan membusar.